aplikasi tilang elektronik mobile gadget telah berlalu. Tiap pelanggar lalu lintas akan dikenakan sanksi berupa denda. Pada tilang elektronik mobile gadget, cara kerjanya lebih mudah dan efisien. Petugas kepolisian akan membidik pelanggar lalu lintas baik pengendara roda 2 maupun roda 4 hanya dengan gawai atau gadget. Pelanggaran yang disasar diantaranya pengendara yang melanggar marka jalan, tidak menggunakan helm atau parkir sembarangan. Wah. Gua nggak setuju sih ini tilang elektronik begini. Kenapa? Ya buat pengendara yang melanggar nggak ada efek jeringnya, bro. Jerah. Maksudnya kalau berkendara jerah. Lagi ngelanggar, lihat polisi di jalan jarak 100 meter juga udah deg-degan kan? Biasanya begitu. Iya juga sih. Bener ya? Sering ya? Iya memang suka begitu. Iya. Kadang-kadang padahal kita dari salah ya? Wih, rompi hijau nih. Begitu deketin satpam. Iya pernah gak lu? Iya kan? Deg-degan bro. Iya bro, benar sama bro. Lah kan memang itu sesuai dengan apa namanya beritanya juga begitu. Pakai handphone. Kan ya. Metodenya kalau misalnya ada pelanggaran difoto sebagai barang bukti kan. Iya tahu. Habis itu baru masukin data tinggal kirim surat. Cuman gua ragu sama Suryanya. Begitu dikasih handphone sama komandan nih, handphone baru. Dia video call gua. Pas gua tanya, "Kenapa, Sur?" Dia nanya sama gua, "Lu pakai perawatan muka apa, Dik?" Gitu. "Enggak, gua enggak perawatan." "Oh, sorry, mungkin layar handphone baru gua yang terlalu jernih." Gitu katanya. Sombong, macamnya sombong. Sombong banget, malesnya gua sama Surya begitu. Ya maaf dah, ya namanya dari Bekasi pindah ke Jakarta. Kaget. Ya? Iya, kaget. Mana dia kirim foto selfie ke gua? Dikasih caption begini. "Oh begini rasanya foto pakai kamera depan yang udah 4K. Gitu. Sombong banget bocahnya. Berarti tuh handphone kalau 4K gampang ketawa katanya ya? Kenapa tuh? Kakak. Iya kan Pak? 4K, 4K. Ngerti gak lo? Iya. 4K. Gue kesel banget sama tingkahnya. Udah lah orang. Ih, gemes dah. Ih. Iya. Tuh kan. Lu lihat sendiri kan? Buka foto komandan ditilang. Hah? Komandan ditilang? Iya, gua tilang komandan. Hah? Dia naik helm enggak pakai motor? Nah, itu. Ya. Gua tilang lah. Gua kan menjalankan tugas. Ini kan fasilitas buat ini, buat orang naik helm. Kenapa sih? Kenapa sih? Kalau mau lu tilang orang yang pakai motor, pakai helm. Tapi enggak pakai celana. Tilang dah tuh. Tapi lu parah. Lu handphone yang ngasih siapa? Komandan. Kok bisa-bisanya komandan lu tilang? Nah, komandan ngasih gua buat apa? Buat nilang orang-orang. Ih, parah. Air tuba dibalas air susu. Nih, balik. Kalau dibalik tumpah. Bukan. Peribahasanya dibalik. Air susu dibalas aerobik. Iya. Tapi enggak dong, ini profesional dong. Profesional dan markasi. Disuruh sama komandan. Lah. Lah, tinggal foto doang.